السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Yang mulakan Tuan Imam Barisan NJK Masjid Muslimin Muslimat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dapat lagi bertemu dan meneruskan rangka aktiviti kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ibadah dengan solat berjemaah, mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang sedang berpuasa sunat Syawal, dan juga kita meneruskan juga majlis ilmu yang bermula saya ingat malam ni kot, selepas berhari raya ni. Baik. Jadi kita telah pun bincang sebelum ni bab berkenaan dengan kitab kita ni, Fiqh Keutamaan. Kita telah sebut tentang bab berkenaan dengan makruh, bab berkenaan dengan syubhah dan sebagainya. Hari ni kita masuk kepada satu bab besar yang baru, iaitu bab berkenaan dengan apa yang kita disebutkan oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, keutamaan dalam melakukan penambahbaikan. Ya? Yang sedia ada itu ditambah baik lagi, sama ada daripada sudut ibadah, daripada sudut kepercayaan berbentuk iman dan akidah dan sebagainya. Baik, keutamaan dalam melakukan penambahbaikan, mengubah diri sebelum mengubah sistem ataupun mengubah masyarakat. Kata pengarang kita ni Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dalam melakukan perubahan ke arah kebaikan, beberapa perkara perlu menjadi keutamaan berbanding dengan perkara yang lain. Antaranya, menjaga sudut pembinaan peribadi individu sebelum pembinaan masyarakat ataupun kita kata orang-orang yang di sekeliling kita. Dalam erti kata lain, mengubah diri sebelum mengubah organisasi dan pertubuhan. Lebih baik lagi jikalau kita menggunakan ungkapan yang digunakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-Ra'd ayat yang ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Baik, maka pengarang kitab kita Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, dia membuka satu bab, tajuk yang penting juga, kerana dalam isu berkaitan dengan perkara ini, ada setengah orang ditumpu kepada perkara yang besar sehingga kadang-kadang dia terlupa dan alpa daripada sudut perkara yang kecil, kerana daripada perkara kecil itu membentuk perkara yang lebih besar. Sebagai contoh daripada sudut ni, kata beliau, mengubah diri sebelum mengubah masyarakat. Mengubah diri sebelum mengubah masyarakat. Maka perubahan ini sudah tentu daripada yang baik kepada yang lebih baik, yang buruk kepada yang baik dan seterusnya, seperti mana yang kita sedia maklum. Maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan perkara ini supaya manusia ni dalam kehidupan dia sentiasa daripada sudut menambahkan amal, ilmu, ibadah apa yang dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama daripada sudut iman dia. Iman dia. Kerana setiap hari mesti dia berkata ataupun dia bertanya, apakah yang dibuat pada hari ini boleh meningkatkan iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun bagaimana? Daripada sudut ibadah yang dia lakukan. Maka akidah adalah perkara yang sangat penting. Sebab tu kadang-kadang manusia dia lebih fokus kepada amal ibadah sehingga dia tak hirau kepada akidah. Yang ni pun juga jadi satu perkara yang kita kata sebagai satu perkara yang tidak baik. Kerana asasnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bila mana nak menerima amalan kita tu mesti akidahnya betul. Kerana orang beramal dengan akidahnya tidak betul, maka sia-sia amalan itu. Kerana perkara pertama yang Allah pandang adalah iman, daripada sudut kepercayaannya, ibadahnya dilakukan untuk apa? Perkara yang berada di sekelilingnya, perkara yang berkaitan sesiapakah, untuk apakah, untuk siapakah yang dipersembahkan segala perbuatan dan amalnya, maka sudah tentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu kita panggil tajdidul iman, kena memperbaharui iman kita. Bukan maksud mengucap dua kalimah syahadah semula, bukan, tapi kita sentiasa merenung setiap amal, perbuatan dan apa yang kita lakukan, adakah boleh menambahkan iman kita. Maka sebab tu kata para alim ulama bila mereka menyatakan tentang isu ni, al-imanu yazid wa yanqus. Iman ini bertambah dan berkurang. Yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dia bertambah iman ni dengan melakukan amal kebaikan, dia boleh bertambahnya iman. Kemudian dia boleh berkurangnya iman dengan melakukan dosa dan maksiat. Maka kita renunglah, kalau hari ni kita sebut baru-baru 2-3 hari ni kita meraikan Aidilfitri,
maka kita lihat Aidilfitri yang kita raikan ini, adakah kesan, ada kesan tak lepas mana kita melakukan amal ibadah pada bulan Ramadan, dengan itikaf kita, dengan Quran kita, dengan perkara yang kita lakukan, ada tak kesan dalam kehidupan kita? Adakah diri kita semakin menghampiri rumah Allah, semakin kerap kita membuka Al-Quran, ataupun dalam istilah lain, bilakah kali terakhir kita menutup Quran dan kita buka balik? Kan bulan Syawal ni bila? Dah berapa hari Syawal lah ni? 4 Syawal lah. Jadi ada tak kita buka Al-Quran? Maka ni perkara yang kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita. Kita nak tengok iman ibadah kita, kesan pada Ramadan itu adakah memberi, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd, itulah ayat yang ke-11. Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada diri sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ini termasuk daripada sudut akhlak, termasuk daripada sudut ibadah. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita apa ibadah yang baik. Apakah ibadah yang boleh dilakukan untuk meningkatkan iman? Apakah ibadah yang boleh dilakukan untuk menjadikan satu orang itu teguh hati dia, tetap hati dia di atas jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah sudah bagi tahu. Allah telah menunjukkan dalam Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai manusia, sebab tu dalam Quran banyak Allah ulang. Afala tatafakkarun? Afala taqilun? Adakah kamu berfikir? Adakah kamu berakal? Setiap perkara yang Allah telah petunjukkan itu, maka kebanyakan ayat-ayat Al-Quran Allah akan tunjukkan kepada supaya kita berfikir dan menggunakan akal. Kerana sebaliknya, dia pergi kepada diri kita lah nak berubah ataupun tidak daripada sudut tu. Allah telah kata ini haram. Allah telah kata perkara ini tidak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan ini syirik. Ini perkara-perkara yang tak sepatutnya. Maka kita sendiri yang memilih jalan itu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah ataupun kita sebaliknya daripada sudut melakukan dosa dan maksiat. Baik. Kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, asas setiap perubahan ke arah kebaikan ataupun pembinaan masyarakat bermula dengan pembinaan individu. Kita sebut tadi pertama akidah, yang kedua ibadah kita. Masihkah ada lagi salat witir sebagai contoh selepas isyak? Kan kita selepas tarawih lah. Kan selepas isyak ada tak lagi salat witir? Kemudian ada tak lagi kita membaca Quran, amalan zikir pagi dan petang sebagai contoh? Kan amalan-amalan harian kita, adakah ada penambahan ataupun kekurangan ataupun ditinggalkan ataupun bagaimana? Maka kembali kepada individu. Kerana sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok pada asasnya, kenapa Nabi berkhalwah? Nabi pergi ke Gua Hira, Gua Thur. Kenapa Nabi pergi? Kerana untuk menguatkan diri Nabi itu sendiri. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi wahyu. Allah nak bagi ni dakwah ni. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada ayat, pada apa ni, surah yang kedua. Ya ayuhal muddathir kum fa'anzir, wa rabbaka fakabir, wa thiyabaka fatahir. Wahai orang yang berselimut. Para ulama bincang, apa beza muzammir dengan muddathir? Ya ayuhan muzammil pun orang berselimut. Ya ayuhan muddathir pun orang yang berselimut. Jadi apa beza? Kenapa Allah tak guna perkataan tu dua-dua muzammil ataupun dua-dua tu perkataan muddathir? Sebahagian para ulama mereka menyatakan, antara para ulama tafsir disebut oleh Imam Al-Tabari, Imam Ibn Kathir dan sebagainya. Kebanyakan ulama tafsir menyatakan ya ayuhan muzammil orang yang berselimut pada waktu siang. Muddathir ni orang berselimut pada waktu malam. Maka wahyu turun tu pada waktu itu, maka Nabi SAW, Nabi takut dan kembali kepada Sayyidatina Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah, maka pada waktu dalam keadaan wahyu turun siang, maka dia berselimut. Dan ada yang keadaan wahyu turun dan berselimut pada waktu malam. Itu satu pandangan ulama tafsir. Pandangan kedua yang menyatakan bahawa berselimut dalam keadaan tenang. Ya ayuhan muddathir dalam keadaan tenang. Muzammil dalam keadaan ketakutan. Kerana pada waktu setelah mana turunnya wahyu di Gua Hira, maka pada waktu itu Nabi SAW perasaan takut. Bagi tahu kepada Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anhu ajma'in. Anha ajma'in. Bagi tahu. Aku didatangi sekian-sekian dan sebagainya. Maka pada waktu itu kata Sayyidatina Khadijah, jangan risau. Kamu menyambut silaturrahim. Kamu buat baik dan sebagainya. Maka takkan Allah nak menzalimi kamu. Sudah tentu itu adalah wahyu. Namus istilah dulu dalam bahasa Ibrani. Namus maksudnya kita kata Jibril yang datang itu. Maka waktu tu Nabi takut, Nabi berselimut. Maka turunlah muddathir dalam keadaan Nabi SAW tenang. Jadi ada beza antara muzammil dengan muddathir. Sebahagian para ulama tafsir membezakan tentang perkara itu. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wahai Muhammad, iaitu yang sedang berselimut, kum fa'anzir. Ya ayuhan muddathir, kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan.
Cuba tengok ya ayuhan muzammil qumil laila illa qalila. Kan, wahai orang-orang yang apa ni berselimut, maka bangunlah malam walaupun sedikit. Maka peringkat persediaan dakwah tu Allah suruh banyakkan amal individu kita. Maksudnya kita qiyamulainya, solatnya dan sebagainya. Maksud tu orang nak buat kerja dakwah, orang nak pergi menyeru manusia ke jalan yang baik, dia sendiri kena baiki diri dia sebelum dia menyentuh isu-isu yang berkaitan dengan isu di siling dia. Orang lain semua tak betul, kadang-kadang dia pun tak berguna betul. Yang tu jadi masalah. Kerana dia perlu betulkan dia, dan dalam masa yang sama dia berdakwahkan kepada perkara yang betul. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, berpesan-pesan kepada kebenaran, berpesan-pesan kepada kesabaran. Kan, sabar ni ada dua. Satu, sabar untuk kita buat melakukan amal ibadah kena sabar. Yang kedua, sabar supaya kita tidak terjebak kepada maksiat. Tengok kepada ni, ya Allah, sabar. Kalau tak buat benda ni dosa, kita kena sabar. Kita kena sabar juga buat ibadah. Kerana ibadah ni, sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya ayuhan nas, alaikum bi'amali ma tutiqun. Wahai manusia, kamu buatlah amal ibadah yang mana kamu mampu. Mana kamu mampu? Sesungguhnya Allah, fa innallaha la yamil hatta yamal hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak bosan mencatat amal ibadah yang kamu kerjakan, dibimbangi kamu yang bosan melakukan ibadah itu. Apa maksud bosan di situ? Buat banyak-banyak, lepas tu tinggal langsung tak buat dah lepas tu. Pulun habis-habis, lepas tu langsung tak buat dah lepas tu. Maka itu amalan yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang mana dilakukan sedikit tapi konsisten, berterusan. Sampai bila-bila? Maka perbaiki ibadah kita yang mana kita buat tu, kita nak konsisten berterusan dan continuous, berterusan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kebanyakanlah saya sebut, orang yang meninggal dalam keadaan yang baik ni sebab amalan dia baik dan istiqamah dia baik. Contohnya tengok yang di Kedah tu, Al-Ustar kan. Contohnya tengok amal ibadat kebaikan diri sendiri macam mana, maka Allah ambil dia dalam keadaan yang baik. Tapi kalau manusia dalam kejahatan, tak mustahil dalam kejahatan Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa dia. Maka sebab tu kita kena sentiasa istiqamah. Biar Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa kita tu dalam keadaan kita istiqamah dalam kita buat amal ibadah dan kebaikan. Kalau ada je unsur-unsur keburukan yang datang mengikut hawa nafsu kita, nak itu ini dosa maksiat, maka kita hindari, kita bersabar dan kita menjauhkan perkara itu supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah. Baik. Kemudian kata Syekh Dr. Sukar Radawi, ia menjadi asas kepada keseluruhan binaan. Ini kerana binaan yang sempurna dan kuat tidak mungkin terhasil jikalau asas binaannya rosak dan lemah. Kan? Jadi kukuh tu, individu tu kukuhlah. Individu kemudian pergi pada keluarga, daripada sudut apakah amalan-amalan sunnah dihidupkan di dalam rumah itu. Kan? Adakah daripada sudut amal ibadahnya bagaimana? Adakah diperintahkan anak-anaknya, isterinya dan bagaimanalah semuanya? Adakah pergi kepada apa yang Allah perintahkan ataupun sebaliknya? Maka dia pergi pada individu, pergi pada keluarga, barulah masyarakat. Cuma jangan disilap faham pula. Kita ni kena baiki diri, masyarakat ni biar lantaklah. Dah tak boleh juga. So sebab tu diri kita di samping membaiki diri kita, apa yang ada di sisi kita pun, maka kita kena bertanggungjawab di atas perkara itu, menegur, nasihat perkara yang baik. Ha? Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, pertama sekali kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran, siapa di kalangan kamu lihat perkara yang mungkar, falyughayyiru biyadih, maka dia kena ubah dengan tangan dia, kuasa dia. Kalau dia ada, kalau dia mampu, dia sebagai ketua keluarga, dia sebagai ketua masyarakat, dia sebagai orang yang ada jawatan ataupun sebagainya, dia ubah dengan tangan dan kuasa dia. Kalau tak mampu, fabilisanih, dengan nasihat, dengan lidah dia. Kalau tak mampu, fabiqalbih, wadhalika ada'aful iman, dengan hati dia yang demikian itu adalah, benci dengan hati dia yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Kalau tengok tu pun tak ada rasa apa, memang tak ada iman lah. Memang tak ada iman. Sedikit iman pun tak ada, besar apatah lagi. Jadi nak juga benci dengan hati. Mungkin kalau kita tegurkan jadi masalah lebih besar. Mungkin kalau kita nasihatkan jadi bertikam lidah kan, jadi bergaduh dan sebagainya. Maka kita tak mampu nak buat perkara itu dengan nasihat ataupun dengan kuasa. Maka kita dengan hati kita. Maka dua-dua tu kena seiring. Tetapi Syekh Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab ni, beliau menegaskan yang utamanya diri itu perlu diperbaiki daripada sudut individu ataupun diri itu sendiri. Baik. Kata beliau, setiap individu adalah batu asas dalam membina benteng masyarakat. Justeru usaha membina peribadi seorang individu Muslim
perlu menjadi keutamaan. Pembinaan peribadi pula perlu dengan tarbiyah Islam yang lengkap. Ini kerana setiap individu itu menjadi permulaan yang penting untuk setiap gerakan perubahan. Ia ini yang dinamakan sebagai pengubah apa yang ada pada diri kita. Kadang-kadang tuan-tuan, antara perkara yang paling mudah diri kita ni tergerinci adalah bab lidah. Adalah bab lidah. Lidah kita ni kadang-kadang tu ibadah kita, alhamdulillah Allah izinkan kita ibadah banyak, Qurannya, qiyam mulai dan sebagainya. Tapi bab lidah ni bila berjumpa dengan saudara mara, berjumpa dengan kawan-kawan kita berhari raya sebagai contoh, maka akan ada perkara-perkara yang kita tak rasa benda tu adalah satu dosa yang besar. Kan? Tengok ni, ui, dia tu rasanya dah 5 tahun kahwin, nampak tak ada anak lagi dia tu. Apa dah kot sakit dia. Ha, nampak tuan-tuan. Kan? Jadi perkara-perkara yang kita tak perasan kadang-kadang. Kan, tengok pergi rumah orang, tengok, ish, tahun lepas rasanya baju sama dia ni. Ha, kan? Tahun ni baju sama, lansir pun sama, semua sama. Kan? Jenguk pula ada dia punya bilik katil, katil pun sama juga. Dia punya cadar pun warna yang sama. Tengok tuan-tuan. Kita kadang-kadang baik tu, tu pergi solat tu. Solat ada fitri kan. Solat apa, Quran tak tinggal. Tapi mulut kita tu, benda yang paling susah untuk dijaga. Sebab tu, individu dia bukan hanya sekadar akhlak, bukan hanya sekadar berkaitan dengan ibadah, tetapi akhlak dan juga dia punya mulut, dia punya tutur kata, bicara dan sebagainya perlu diperhatikan. Sebab bab-bab perkara ni tuan-tuan, dia tak sedar. Termengumpat itu, termencela itu tak sedar. Dia tengah-tengah sedap je tiba-tiba. Kan, kadang-kadang bab makanan Nabi melarang mencela makanan. Nabi larang. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terlihat pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada sahabat radhiyallahu anhu ajmain, kalau Nabi suka makanan tu Nabi makan. Kalau Nabi tak suka, Nabi tak sentuh makanan itu. Yang ni kan saya kata, kuih ni tak sedap, yang tu sedap, tuan rumah ni air dia pun manis sangat. So kita duk sebut benda seperti itu. Maka nampak biasa, tetapi dia luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang dia boleh mendatangkan aib kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita bersuara tentang perkara itu. Sama juga dengan makan, kan, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang kan makan tangan kanan, tangan kiri dan macam-macam lagi. Maka tangan kanan adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diri kita tu pelan-pelan, akhlak kita, lidah kita, gerak-geri kita dan sebagainya. Baik. Kemudian kata Syekh Dr. Zul Qaradawi, membentuk peribadi individu yang baik adalah tugas utama para Nabi. Ia juga adalah peranan utama pemimpin dan ulama selepas para Nabi. Pembentukan peribadi seorang itu bermula dengan pembentukan iman dalam diri. Ia dilakukan dengan menanamkan akidah yang benar dalam hati setiap individu. Akidah yang benar membantu seorang itu memperbetulkan pandangan mereka terhadap alam semesta dan orang lain. Begitu juga pandangan mereka kepada kehidupan dan Tuhan sekalian alam. Tuhan yang mencipta manusia dan menganugerahkan kehidupan kepada mereka. Apa maksud Syekh Dr. Qaradawi? Maksudnya, bila mana contoh kita ditimpa musibah, apa pandangan kita terhadap Tuhan, terhadap Allah? Bila mana manusia yang berada di siling kita tu susah ataupun payah ataupun ditimpa perkara-perkara yang tak sepatutnya, apa pandangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita mempersoalkan apa yang berlaku itu? Baru baca surat khabar hari ni, dekat hampir 200 accident kan, yang ada melibatkan kematian banyak juga dah. Ni 10 hari ni, sepanjang 10 hari musim perayaan. Kan? Jadi bila kita lihat perkara itu, apa situasi ahli keluarga bila berhadapan dengan perkara itu? Mungkin anak meninggal, mungkin ayah, mungkin ibu dan sebagainya, adik-beradik. Apa pandangan ahli keluarga? Adakah musibah yang ada itu menjauhkan dia daripada Allah? Tak dapat nak berjumpa hari raya, sekian-sekian bersedih dan sebagainya. Tak ada masalah bersedih. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan sebagainya, di hari kematian Uthman bin Maz'un, satu orang sahabat Nabi yang Nabi sayang, dia meninggal, Nabi bersedih, Nabi menangis, menitihkan air mata. Tapi Nabi SAW tidak menyatakan melainkan apa yang Allah redha kepada kita. Tak adalah kita kata patutnya tak boleh ambil nyawa sekian-sekian dan sebagainya. Kita nak berhari raya, nak berjumpa kaum keluarga, sepatutnya bukan ajal dia, sepatutnya begini-begini, sepatutnya tak yang jadi masalah. Padahal itu adalah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka macam mana kita nak berbaiki perkara itu, nak terima qada dan qadar? Ha, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, janganlah kamu mati melainkan kamu yuhsinu billah, berbaik sangka dengan Allah. Kan?
dalam keadaan kematian, orang meninggal dan sebagainya, maka ini antara perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan daripada sudut ini. Maka iman kita, mungkin iman kepada hari kiamat, kita beriman. Iman pada Nabi, kita beriman. Iman kepada apa? Allah, kita beriman. Iman kepada malaikat, kita beriman. Hari kiamat, kita beriman. Bila iman pada qada dan qadar, yang tu jadi problem, jadi masalah. Kerana benteng iman kita tidak kukuh, maka kita persoalkan apa yang Allah telah berikan kepada kita berkenaan dengan perkara. Sebab tu kena hati-hati daripada sudut perkara ini. Kemudian juga sesama manusia. Kan? Kita memandang manusia yang susah dengan apa? Dengan pandangan kita kata, tak usah, jadi macam tu lah. Ataupun ada usaha kita nak bantu dia. Ataupun kita doakan dia, semoga Allah keluarkan dia daripada kesusahan itu. Ataupun bagaimana? Maka ini semua sikap-sikap berkaitan dengan individu, berkaitan dengan manusia. Adakah kita menghargai apa yang Allah bagi pada kita ataupun kita mensia-siakan perkara itu dengan melihat, menunding ke arah semata-mata manusia itu dan sebab dia susah, sebab sendiri, sebab malas, sebab apa dan sebagainya. Maka kena tengok perkara itu secara benar, secara halus dan sebagainya. Baik. Kemudian kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, Tuhan yang mencipta manusia dan menganugerah kehidupan kepada mereka. Akidah yang benar juga menjadikan seorang itu sedar mengenai permulaan, kesudahan dan peranan dirinya dalam kehidupan. Akidah itu juga menjawab setiap persoalan yang menjadi kekeliruan dengan kepada golongan yang tidak beragama. Siapa diriku? Dari mana diriku datang? Kemana kesudahan hidupku? Mengapa diriku diwujudkan, diadakan? Apa itu kehidupan dan kematian? Apa yang ada sebelum wujudnya kehidupan? Apa yang berlaku setelah kematian? Dan seterusnya tuan. Persoalan-persoalan ini dia boleh mengingatkan kita kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Diri kita ni seperti mana Syekh Dr. Sukarawi sebut, siapakah diri kita ni? Bukan manusia pun, memang manusia lah. Apa tujuan Allah jadikan kita? Maka kita ulang balik soalan tu. Yang kedua, dari mana diri kita datang? Allah jadikan daripada apa? Allah Subhanahu wa taala sebut, pertama sekali, wama khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah. Dan khalaqal insana min salsalin kal fakhar, kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan manusia itu daripada air mani yang memancar. Jadi kita tahu kita ni lemah, kita sekian-sekian dan sebagainya. Sebab tu hari akhirat gelak akan ada manusia yang menyesal. Menyesal kerana tidak mentaati Allah dan Rasul, menyesal kerana tidak bersedekah. Fa asaddaqa wa akunna min as-salihin, ya Allah, kembalikanlah aku dekat dunia, aku nak bersedekah, nak jadi orang yang soleh, orang yang baik. Tak ada peluang dah tuan-tuan, tak boleh balik dah, tak ada ruang dah, walaupun minta sekejap. Kemudian juga dia tengok bila dah meninggal dunia nanti, bila dah kembali kepada Allah, dah lihat kebesaran Allah, baru dia tahu rupanya Allah Subhanahu wa taala ini Maha Agung, Maha Menghidupkan, Maha Segala-galanya. Baru bertemu dengan Tuhan pencipta dia, dia pun berkata, yaqulul kafirun la ya laitani kuntu turaba. Baiknya lah orang-orang kafir akan berkata, lebih baik kalau aku dekat dunia dulu jadi tanah. Jadi tanah ni maksud dia apa tuan-tuan? Tidak dipertanggungjawabkan untuk ibadah, orang pijak pun tak apa, yang penting dekat akhirat nanti tak kena seksa. Kan? Kalau jadi manusia orang yang kafir kena seksa. Maka dia menyesal di hari akhirat kelak. Jadi penyesalan-penyesalan seperti ini kita akan lihat banyaklah akan berlaku kepada manusia. Sebab tu kita menyesal awal dulu sebelum menyesal dekat akhirat, kerana tak guna dah sedekah, nak balik kat dunia, nak jadi tanah, nak jadi apa, tidak lagi berguna pada waktu itu. Baik. Kemudian disebutkan juga di sini, kemana kesudahan hidup kita, mengapa diri kita diwujudkan, kesudahan kita, kehidupan kita. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman silakan, siapa yang nak kufur silakan. Bukan bermaksud Allah suruh kita pilih, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu siapa yang mana betul nak beriman ni, yang ni sebenarnya aku nak, yang Allah Subhanahu wa taala nak ini dia, beriman itu. Tapi kalau kamu nak kufur juga silakan. Kerana ni sekarang apa, beriman dan kufurnya satu orang, dia tidak melibatkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Satu orang beriman, seluruh umat ni beriman, tak kiralah penduduk seluruh Kelang ni beriman, penduduk seluruh Malaysia beriman, tidak menjadikan Allah tu lebih besar, tidak menjadikan Allah lebih agung. Allah macam itulah, Maha Agung, Maha Besar macam tu. Kalau semua tak beriman, tak ada satu orang pun beriman di Malaysia ni contohnya, di dunia ni tak ada satu orang beriman, dia tak mengurangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
maka singgah sana kehebatan, kebesaran Allah itu dia tidak bergantung pada makhluk dia sembah dia ataupun tidak. So kita kena ingat, sebab tu kita sembah Allah, kita ibadah, kita akhlak baik, kita bentuk individu yang baik, maka semua itu adalah untuk kita selamat sendiri. Kita sendiri nak selamat dekat akhirat nanti untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Baik, kemudian apa itu kehidupan dan kematian? Apa yang ada sebelum wujudnya kehidupan? Maka hidup mati ni Allah selalu sebut dalam Quran. Pasangan hidup dengan mati Allah selalu sebut. Seperti mana Allah sebut dalam surah banyaklah tuan-tuan, seperti mana lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala menguasai langit dan bumi, menghidupkan dan mematikan, dan Allah berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Menghidup dan mematikan adalah tugas Allah Subhanahu wa taala, dan kita perlu perhatikan kepada kematian. Sebab tu setengah orang sibuk nak tanya kan tentang ziarah kubur pada hari raya Aidilfitri, kan? Ziarah kubur ni kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak ada ketetapan masa, tidak ada ketetapan waktu, tidak ada ketetapan hari-hari tertentu, tak ada. Bila-bila pun kita boleh pergi. Nak pergi raya ketiga, raya keempat, nak pergi bulan Syawal, nak pergi bulan Zulkaedah, silakan. Kerana Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kerana pergi ziarah tu mengingatkan kepada kita kepada kematian dan juga kepada akhirat. Fadhuruha, kata Nabi, fa innahu tadhkiratul akhirah. Pergilah ziarah kubur. Nabi tak sebut hari apa, bila dan masa bila, malam ke siang. Kalau berani pergi malam, pergi lah tuan-tuan, kan? Tapi Nabi SAW sebut pergi ziarah kubur. Kita renung kepada kematian, melihat orang ni di sini dan sebagainya, maka dia boleh meringatkan kita kepada akhirat. Maka itu antara perkara yang sangat penting juga untuk kita sering pergi ataupun kita kata menziarahi orang-orang yang telah meninggal dunia. Sebab tu Nabi ingatkan pada kita, apa doa kita ziarah kubur? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang baca ahli kubur, bukan ahli kubur tuan-tuan, ahli kubur Piramli. Ya ahli kubur, kan? Ni ahlal kubur. Ya ahlal kubur. Wahai orang-orang di kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian diarul mukmini wal mukminat. Perkampungan orang-orang yang beriman dan juga orang-orang wanita yang beriman. Wa nahnu insya-Allah bikum lahiqun. Kami ini confirm akan ikut kamu. Maksudnya akan mati juga. So dalam doa tu sendiri telah mengingatkan kita kepada kematian. Jadi hidup dan mati kita tahu dah ke mana. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Mulk, Allah menyatakan kepada kita apa dia? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan Allah, yang menjadikan kehidupan, kematian kamu dan kehidupan kamu, hidup dan mati kamu, mati dan hidup kamu, untuk dia menguji di antara kamu siapakah yang paling baik amalannya, paling ikhlas dan juga paling mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian apa yang ada sebelum wujudnya kehidupan, apa yang berlaku selepas kematian, apa peranan diri di muka bumi sejak kita mampu berfikir sehinggalah kematian menjemput kita. Ini semua persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh Syekh Dr. Qaradawi supaya kita kembali semula kepada individu, pada diri kita, apa persediaan yang kita nak lakukan pada menjelang kepada kematian kita. Baik, hanya iman yang dapat memberi jawapan lengkap untuk persoalan-persoalan itu. Iman juga menjadikan kehidupan itu bermakna, mempunyai tujuan dan nilai. Tanpa iman, seorang itu seperti debu yang tiada hala tuju dengan dalam kewujudan mereka. Dari segi saiz, dia tidak bernilai jikalau dibandingkan dengan alam yang besar dan luas. Begitu juga daripada segi umur, tidak bernilai sekiranya dibandingkan dengan peredaran zaman panjang yang tiada penghujung. Begitu juga daripada sudut kekuatan, manusia itu lemah apabila berhadapan dengan bencana alam yang selalu mengancam kehidupan. Bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, ribut ataupun banjir yang memusnahkan dan membunuh manusia. Apabila berhadapan dengan semua itu, manusia menjadi lemah dan tidak mampu melakukan apa-apa. Begitulah keadaannya walaupun mereka memiliki ilmu dan teknologi yang sentiasa berkembang. Iman sentiasa menjadi acuan kejayaan. Dengan iman, perubahan pada setiap individu dapat dilakukan dari dalam diri. Penambahbaikan juga bermula daripada batin, dalaman. Manusia tidak boleh dipandu seperti binatang ternakan. Pembinaan manusia juga tidak boleh disamakan dengan pembinaan alat-alat besi ataupun logam. Baik. Jadi, Syekh Dr. Qaradawi sekali lagi beliau menekankan tentang prinsip iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman kita selalu sebut ni apa dia? Iman ni apa dia? Kita pesan tentang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya sungguh. Kita buat satu amal ibadah tu yakin sungguh. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, sebab apa ni masalah kepercayaan kita kepada ustaz-ustaz memang lekut kan. Sebab apa kalau ustaz jampi air, jampi kat anak dia jadi?
Dia sebagai ayah, dia sebagai ibu, patut dia jampilah anak dia. Dah silaturahim, dah kaum kerabat dekat lagi, apa ni kita kata, darah daging dia, patut dia buatlah. Sebab keyakinan tak ada, iman tak ada, keyakinan. Dengan baca ayat sekian saya, dengan Al-Fatihah, dengan ayat kursi, boleh menyembuhkan penyakit anak dia. Dia jumpa ustaz ke? Kan? Kadang-kadang tak ustaz pun, tapi orang yang yakin lah, yang buat betul-betul benda tu, dia yakin kepada Allah. Benda tu boleh jadi, ikhtiar kepada Allah. Tapi sebab dia rasa, tak apalah punya ustaz kot, saya ni tak cukup iman lagi. Tak cukup iman pula dah. Kan? Saya tak cukup warak lagi, tak cukup sekian. Semua tak cukup tu yang masalah tu. Maka sebab tu kita perlu cukupkan. Kan? Kita kena buat sendiri. Kita kena ikhtiar sendiri. Kan? Sebab tu pendidikan sebagai contoh bermula pada rumah. Kan? Tapi malangnya pada hari ini, orang serahkan semua urusan tu pada cikgu. Serahkan urusan tu pada guru tadika dia. Serahkan urusan tu pada ustaz dekat apa ni, madrasah tahfiz dia. Semua serahkan kepada ustaz. Apa sumbangan dia kepada anak itu? Kadang-kadang ustaz dia, dia lebih percaya. Nak bincang apa-apa, nak sebut apa-apa, nak sebut masalah dia, pergi jumpa ustaz dia. Dan jumpa mak ayah dia, mungkin sibuk kerja dan sebagainya. Maka sebab tu kembali kepada keluarga dan individu dan pembentukan anak-anak tu kepada mak ayah paling utama, paling asalnya. Kita azan dulu, kemudian kita sambung sikit lagi insyaAllah. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita ambil 3-4 minit lagi. Baik, kata saya Dr. Yusuf Al-Qardawi seterusnya. Kita juga dapat melihat perubahan pada diri sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Iman mengubah mereka daripada jahiliyah kepada Islam. Mereka yang pada mulanya menyembah bahala dan mengembala kambing berubah menjadi pemimpin umat, membimbing umat manusia kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengeluarkan umat manusia daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Baik, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, beliau membawa contoh pada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan bayangkan dalam keadaan Nabi berseorangan dalam dakwah. Kita pergi ke, sebagai contoh ke apa? Ke Sabah, Sarawak, masuk tempat. Kita seorang. Jadi pada waktu itu berbagai ancaman yang akan kita dapat. Dan termasuklah Nabi SAW. Tapi di atas kejayaan Nabi, kaedah, cara, akhlak, di samping bantuanlah hidayah daripada Allah SWT, maka Nabi SAW pada akhir hayat, pada hujjatul wada', haji Nabi yang terakhir, 124,000 orang sahabat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kejayaan yang sangat besar, tuan-tuan. 124,000 bukan kecil. Bukan nombor yang kecil. Tapi itu yang berjaya Nabi sallallahu alaihi wasallam Islamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa mereka kepada tauhid, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahulah di tangan kita berapa orang masuk Islam. Tapi nak bagi tahu di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kejayaan yang sangat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini semua berpunca daripada iman atas dasar kepercayaan mereka kepada agama yang Nabi SAW bawa. Kalau tuan-tuan tengok pada kisah sebagai contoh, kita kata apa, Abu Jahal, Abu Lahab lagi lah kan, bapa saudara Nabi SAW, tapi tak beriman kepada Nabi. Bahkan Abu Lahab ni tuan-tuan, sebelum Nabi dapat petunjuk hidayah, sebelum Nabi SAW, bukan petunjuk hidayah, sebelum Nabi dapat wahyu, dia sayang kat Nabi SAW. Waktu Nabi kecil, waktu Nabi remaja, dia sangat sayang kepada Nabi SAW. Tapi lepas saja Nabi mengubah agama daripada agama yang dia faham tu kepada agama Islam yang Allah redha ni, dia mula merasakan kedudukan dan sebagainya tergugat dan mula merancang untuk membunuh Nabi SAW. Padahal darah daging sendiri, keturunan sendiri. Tapi disebabkan iman itu tidak ada dalam kehidupan para apa ni mereka, maka pada waktu tu mereka langsung berbuat pelbagai cara, jalan, kaedah untuk menyerang Nabi ataupun sehinggakan membunuh Nabi SAW. Baik, iman mengubah mereka daripada jahiliah kepada Islam. Zaman jahiliah ni, apa maksud jahil lah, maksud dia tuan-tuan, jahiliah ni maksud zaman kejahilan dulu. Tak ada Islam, tak ada nur cahaya Islam daripada sudut perbuatan mereka, amalan seharian dan sebagainya. Maka tidak ada langsung unsur Islam. Adalah sebahagian syariat-syariat tertentu yang mana di zaman jahiliah itu ada, kemudian Allah ubah benda yang sama, tapi Allah ubah dalam bentuk ibadah yang lain. Sebagai contoh, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dalam riwayat Nasa'i Ibn Majah, Nabi SAW menyatakan, para sahabat menyatakan, qadima Rasulullah SAW ila al-Madinah wali ahli al-Madinah yawmai yal'abuna fihima. Nabi SAW ketika mana berhijrah ke Madinah, dan di Madinah itu masyarakat jahiliyah dia ada dua perayaan, dua hari mereka bermain-main, bergembira sungguh pada waktu itu, dua hari raya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala abdalakum yauman wa yal'abu fihima yaumul id wa yaumul adha. Kemudian bila Nabi datang, Nabi ubah konsep hari raya tu daripada bermain suka-suka dia semata-mata, maka hari raya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Aidilfitri, Aidiladha, dia jadi ibadah. Kita berhari raya ni ibadah. Dia bukan suka-suka, bukan. Dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai menyatakan kegembiraan kita, suka kita, dan segala setiap yang kita lakukan pada bulan Ramadan, maka Allah telah tukar perkara itu. Padahal zaman jahiliyah ada hari raya. Ada hari raya, kemudian Allah telah tukar, dan hari raya yang kamu buat ni dia dapat ibadah, yang jahiliyah tu kamu tinggalkan kerana dia tak ada langsung nilai ibadah, nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak perkara yang ada zaman jahiliyah, tidaklah semuanya dihapuskan dengan kedatangan Islam. Ada yang kekal kerana dia berbentuk bukan sama, bukan apa, tetapi dia meraihkan kehidupan manusia. Macam hari raya, macam perkara yang berkaitan dengan unsur-unsur muamalat, kehidupan, jual beli sebagainya. Jahiliah, zaman jahiliah jual beli lah. Cuma Allah tak suka riba. Allah mengharamkan riba. Allah mengharamkan orang yang mengurangi sukatan timbangan. Nak jual-jual betul-betul. Kilo bagi tepat, sekilo-sekilo, jangan kurang. Jangan menipu dan sebagainya. Maka diiktiraf oleh agama. Cuma yang diharam tak dibenarkan, tak dibenarkan lah. So ini antara perkara yang berlaku zaman jahiliah. Maka dengan iman yang mana boleh rugi ketika mana melakukan jual beli, bukan rugilah, maksudnya nak untung banyak. So kalau kita kurang timbangan, untung banyak, maka Allah suruh samakan sukatan, bagi cukup. Maka orang yang beriman dia buat, orang yang tidak beriman dia melanggar arahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah perkara-perkara yang melibatkan urusan iman. Ini berlaku pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dengan sebab itu Allah meredai mereka. Sebab tu kalau kita tengok pada sahabat ni tuan-tuan, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan tengok, walaupun tidak disebut satu persatu nama sahabat dalam Quran, tapi mana-mana disebut tentang peperangan Badar, disebut tentang golongan awal, wasabiquna awwalun, kemudian hari Badar, siapa mengikuti peperangan Badar. Tuan-tuan bayangkan apa kelebihan orang ikut sahabat, ikut peperangan Badar dengan iman, dengan teguh. Apa pun dosa yang mereka buat lepas tu, kira Allah ampun, ya tuan-tuan. Orang yang ikut dalam peperangan Badar, kita payah sikit kan, dia ada jamin syurga. Siapa ikut dalam peperangan Badar diampunkan dosa. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, ada saja sahabat nama dekat ujung tu Al-Badri, maksudnya ikut peperangan Badar, sehingga Allah sayang cinta betul pada mereka. Kalau mereka buat dosa lagi lepas ni, maka Allah ampunkan dosa mereka. Oh, ni kelebihan ahli Badar yang Allah telah sebutkan dalam Quran. Sebab apa? Mereka berjuang sungguh-sungguh dengan iman, bukan penting pangkat kedudukan, tapi dengan harta sungguh-sungguh betul. Maka sebab tu kita ni, perjuangan diri kita, bentuk ke akhlak yang baik dan sebagainya, tutur kata lidah kita, iman kita sentiasa berbarui. Maka ini antara perkara yang sangat dituntut oleh agama dan dibincangkan oleh Syekh Al-Qaradawi. Kerana ini ada satu benda yang sangat penting. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti dulu kat sini tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Aku la qawla hadha wa astaghfirullah wa lakum. Taqabalallah minna wa minkum. Semoga Allah terima amalan kita, amalan tuan-tuan pada bulan Ramadan dan seterusnya. Kita istiqamah dengan amalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.